Puluhan remaja diamankan polisi usai terlibat aksi tawuran sarung di kawasan Gorwijaya Kusuma, Kabupaten Sampang, Selasa dini hari. Para pelajar ini menggelar aksi tawuran demi mengisi konten viral di media sosial. 10 pelajar di Kota Sampang berhasil diamankan tim Madani Polres Sampang, Selasa dini hari. Puluhan remaja ini sebelumnya terlibat aksi tawuran sarung di kawasan Gor Jalan Wijaya Kusuma. Remaja yang sebagian besar masih berstatus pelajar SMA ini mengaku aksi ini untuk konten video yang akan diunggah di media sosial. Selain di Gor Jalan Wijaya Kusuma, tawuran juga digelar di Jalan Baru Kota Sampang. Karena meresahkan warga, puluhan pelajar ini kemudian diamankan untuk menjalani pembinaan. Karena apa? Setelah kita tanya, mereka membuat janjian lagi berada di sebelah utaranya Gor ini, Gor sebelahnya alun-alun ini. Nah, kemudian setelah itu kita amankan semuanya berada di Makus ini, kita bina supaya mereka saling memaafkan, tidak ada lagi kejadian perkelahian antara pelajar seperti itu. Mereka yang terjaring akan dilepaskan setelah menjalani pembinaan dan orang tua mereka juga datang menjemput anaknya masing-masing. Kamaludin Harun, Sampang.